berikut bahan-bahan pembuatan yogurt. Pertama-tama kita panaskan dulu 750 ml susu hingga suam-suam kuku. Panaskan dengan api kecil ya teman-teman. Lalu sambil dipanaskan kita aduk-aduk. Selanjutnya kita pisahkan dulu 250 ml untuk pembuatan yang pertama. Setelah itu kita masukkan 1 botol Yakult dan kita aduk merata. Selanjutnya kita pisahkan lagi 250 ml susu untuk pembuatan yang kedua dan kita campurkan 1 sendok makan yogurt atau setara dengan 30 ml yogurt. Lalu kita aduk merata dan masukkan ke dalam tempat. Kemudian kita pisahkan kembali 250 ml susu dan kita tambahkan 1 sendok makan yogurt dan 1 botol Yakult. Lalu kita aduk merata. Yang keempat, kita lakukan proses fermentasi di dalam toples yang gelap. Kita masukkan dan kita tutup dengan kain gelap. Lalu kita tutup lagi, selalu kita simpan di samping kulkas. Berikut pengamatan hasil uji organoleptik pada hari pertama.